Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Diawali dengan capture video call antara Ayu Ting Ting dan juga Krishna Fahrezi. Sepertinya Ayu sedang kangen berat nih sama Krishna Sang Hydro. Karena hari ini Krishna tak menemani Ayu Ting Ting ada di Broris dan juga Bercanda Pagi. Hari ini Krishna berada di Istanbul, Turki, pemirsa. Dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting 37 menit yang lalu, sih nggak nyambung Krishna Fahrezi, hahaha. Nurul Raga Rustami, terlihat di sana ada foto Ayu dan juga Krishna yang sedang bercanda, namun wajah Krishna sepertinya muram sekali ini, tapi tetap semangat ya. Walaupun sih nggak nyambung, tapi tetap Ayu Ting Ting tetap sayangnya sama Bang Krishna yang selalu setia menemani setiap kegiatan dan juga aktivitas kerja Ayu Ting Ting. Semoga selalu sukses untuk Krishna dan semoga liburan plus kerja di Istanbul Turkinya berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Dan inilah kegiatan Krishna ya di Istanbul Turki bersama Gusti Yoga Suara dan juga Sabrina Putri. Sehat selalu untuk Bang Krishna, semoga segera pulang ke Indonesia ya. Ayu Ting Ting udah sangat kangen nih. Kita selanjutnya juga di sini datang dari Instastory Ayu Ting Ting, di mana di sini Ayu membagikan foto kebersamaannya bersama Bunda Kamelia Malik. Selain yang tak pernah nampak, namun ketika bertemu seperti ibu dan juga anak Kamelia Malik dan juga Ayu Ting Ting hari ini. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Bronis TV. Dan informasi selanjutnya di sini ada dari Lia Putriana 6696. Yay. Ayu Ting Ting masuk berita di Amerika hari ini. Ayu Ting Ting masuk pemberitaan di Korea Selatan. Aktivitasnya di media sosial jadi sorotan. Informasi ini dari Lia Putriana 6696. Pokoknya keren untuk Teh Ayu. Semangat selalu, semoga selalu sukses. Dan juga dari Yudika Syari, pokoknya mah love you aja. Maafkan atas kehaluan saya, Teh Ayu Ting Ting. Dan juga dari Heavy Gallery 25. All K-pop bergaya sebagai All K-pop adalah situs gosip selebriti dan berita yang diluncurkan pada tanggal 30 Oktober 2007 dan berbasis di Edgewater dan juga dimiliki dioperasikan oleh perusahaan induk Story Media. All K-pop adalah K-pop yang paling diperdagangkan situs berita dengan lebih dari 4 juta pembaca per bulan. Pada 2010 menghasilkan lalu lintas web lebih dari portal musik Korea di Korea Selatan. Keren bukan? Di sini ada berita terbaru nih yang memberikan informasi bahwa Ayu Ting Ting masuk ke salah satu media All K-pop yang ada di Korea Selatan. Fantastis, luar biasa sebagai penyanyi dangdut yang menyukai gaya K-pop dari Jimin dan juga yang lainnya, terutama dari BTS. Jimin adalah salah satu favorit dari Ayu Ting Ting, vokal dari BTS yang selalu ada di akun Instagram pribadinya. Dan unggahan ini dikomentari oleh salah satu sahabat, udah ada artikelnya di Never tanggal 25 duluan dibanding All K-pop. Ah, berarti Ayu Ting Ting sudah tersebar namanya ya pada tanggal 25 Januari kemarin nih. Ayu Ting Ting memang selalu menjadi sorotan, apalagi Instagramnya memang sangat wah nih. Mukanya mirip, hohoho kakak. Dan memang akhir-akhir ini Ayu Ting Ting baru memposting foto-fotonya dengan gaya K-pop dari BTS nih. Dan juga dari IG Gun, nama Ayu Ting Ting saat ini sudah ramai diposting oleh media-media Korea. Salah satunya adalah All K-pop. Apakah Ayu akan berkolaborasi dengan salah satu artis? Untuk para fans yang mengatakan kesal karena Ayu ikut-ikutan K-pop, pastinya betul banget ya, karena Ayu Ting Ting langsung dinotik nih oleh salah satu kita ternama di
Korea Selatan. Wah, semangat dan selamat untuk Ayu Ting Ting yang menjadi pemberitaan di luar sana ya. Semoga beritanya selalu positif nih, amin. Semoga sukses berkolaborasi dengan artis Korea BTS, amin ya robbal alamin. Memang kabar-kabarnya Ayu Ting Ting akan berkolaborasi nih dengan BTS. Wah, itu merupakan kabar yang sangat bahagia nih, terutama untuk para fans Ayu dan juga BTS di seluruh Nusantara, yang pastinya akan sangat memberikan kebahagiaan untuk mereka karena akan melihat Ayu dan juga BTS berkolaborasi. Seperti apakah kolaborasi antara penyanyi dangdut dan juga K-pop? Wah, sesuatu yang sangat luar biasa pastinya jika memang Ayu Ting Ting dan juga BTS bisa bersama-sama berkolaborasi. Sehat selalu untuk Ayu, begitu juga dengan semua vokalis dari BTS. Semoga selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk para fansnya. Dan di sini juga ada berita lainnya nih yang dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di mana di sini Ayu Ting Ting mengunggah kembali foto dan juga videonya saat berada di kontes dangdut Indonesia yang memakai gaun dari khas India, yaitu Syari India nih. Gak, Ayu Ting Ting sedang kangen dengan seseorang dan di sini soundnya adalah musik India nih. Wah, sepertinya Ayu Ting Ting mulai tertarik lagi dengan koleksi-koleksi dari India nih. Dan inilah penampilan cantik Ayu Ting Ting yang mana memakai Syari India. Semoga sehat selalu untuk Ayu dan semoga selalu bersinar, amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa saksikan Ayu Ting Ting malam ini di kontes dangdut Indonesia yang pastinya akan memakai gaun-gaun super spektakuler dan super cantik nih. Untuk unggahan tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat cantik banget India lagi, boleh marah. Kemudian juga dari sahabat kita Siti, bahan bajunya apa namanya, serius nanya, cantik banget neng, cantik banget, love you, sukses, suka captionnya. Dan masih banyak lagi komentar berdatangan dari para sahabat yang lainnya karena melihat kecantikan Ayu Ting Ting dengan memakai sari tersebut. Ayu Ting Ting selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Doa mimin selalu menyertai Ayu, semoga Ayu diberikan kebahagiaan. Ya sahabat semua, ini saja informasi yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Sukses selalu untuk Ayu yang namanya sudah merambah ke dunia luar nih, karena masuk ke salah satu media yang ada di Korea Selatan. Sehat selalu untuk Ayu, semoga selalu bersinar, amin ya robbal alamin. Dan doa mimin, semoga Ayu selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan juga orang-orang yang sayang terhadap Ayu. Oke sahabat, selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.